Ya, baru. Ya. Up. Ya. Ya. Baik, teman-teman ya. Tadi malam penyidik dari Krimsus ya, dari Cyber, telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ray, tersangka Pablo, dan tersangka Kali. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan dan tadi malam sampai jam 2 pagi ya, jam 2 pagi. Jadi setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian penyidik membuat surat perintah penahanan. Jadi mulai hari ini, tanggal hari ini, jadi penyidik sudah resmi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk ketiga tersangka. Dari surat perintah penahanan ada satu tersangka Galih tidak mau menandatangani surat perintah penahanan. Tidak masalah, kemudian kita buatkan ya berita acara penolakan penandatanganan surat perintah penahanan. Dan itu juga tidak akan menghilangkan penahanannya. Tetap kita lakukan penahanan. Dan saat ini sudah kita akan persiapan untuk dicek kesehatan. Jadi nanti dari sini nanti ketiga tersangka akan dibawa ke rumah sakit di klinik ya, Dokes Polda Metro Jaya, dan kita cek kesehatannya. Sekaligus nanti akan kita cek tes urinnya ya, sekaligus di sana. Setelah nanti selesai dari Dokes, segera akan kita bawa ke rutan Krimum Polda Metro Jaya untuk dimasukkan dalam sel. Okay. Pak, alasannya apa, Pak? Alasannya Galih tidak menandatangani apa, Pak? Gimana? Alasannya Galih tidak mau menandatangani apa? Mereka lah ya. Namanya hak tidak mau ya, tidak masalah. Tidak ada aturan juga. Terus kita acara penolakan ya. Penahanan 20 hari ke depan ya, aturannya seperti itu. Oke. Okay. Margo, apa? Dari Persik gimana? Ya, ya. Pak Argo. Ya, yuk. Ya, oke. Galih, Bang Galih. Galih, kenapa enggak mau tanda tangan, Li? Galih, kenapa enggak mau tanda tangan? Tanda tangan. Li, kenapa enggak mau tanda tangan? Tanda tangan kenapa, Galih? Li, alasannya apa, Li? Cepat, Bang. Pablo gimana pansosnya? Bisa tahu lagi enggak, Pablo? Baca. Cepat, Bang. Baca. Terus, Mas.